Berjumpa kembali dengan channel kami, CAD Mechanical Engineering. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat ulir dalam agar tampak nyata. Oke. Sebelum kita masuk pada tutorial tersebut, saya harapkan teman-teman mau mengklik subscribe agar teman-teman mendapatkan setiap updatean video terbaru dari kami. Jika teman-teman merasa bermanfaat dengan video kami, saya harapkan teman-teman mau mengklik like pada tombol di bawah ini yang berbentuk jempol. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa memasukkannya pada kolom komentar. Oke, kita langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Di sini saya sudah membuat tutorial murnya. Nah, mur ini merupakan ini kita sudah membuat profil ulir dari menu hole dan thread. Nanti akan jadi seperti ini. Namun ini masih hanya tampilan saja, belum tampak nyata. Ini masih seperti semu. Ya, untuk membuat agar tampak nyata, teman-teman harus mempunyai cool orange. Ini sudah saya jelaskan pada tutorial baut sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mencari video saya sebelumnya bagaimana cara mendapatkan aplikasi 3D modeler. Oke, caranya sangat praktis, teman-teman. Cukup klik 3D modeler. Nah, di sini ada pilihan. Dan tidak usah berarti ya. Tidak usah diedit. Nah, ini adalah pluginnya. Kalau sudah, teman-teman bisa mengklik thread. Nah, thread seperti yang sebelumnya. Bitnya bit 1,75 dengan M12. Jadi mur ini merupakan M12 dengan bit 1,75. Tipe thread-nya standar atau tipe ulirnya standar dengan ulir dalam. Nah, kalau sudah, teman-teman cukup klik OK. Dan kita lihat. Nah, sudah jadi. Anda tak harus repot-repot membuat ulir dalam dengan aplikasi 3D modeler ini yang disediakan oleh Inventor. Teman-teman cukup atau sangat mudah dalam membuat ulir. Oke, sampai di sini tutorial saya. Nantikan video kami selanjutnya dengan cara mengklik subscribe. Pastikan teman-teman selalu mengikuti video terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya.